TKP-nya terjadi pada tanggal 19 November 2021 pukul 21.30 di salah satu minimarket di daerah Weleri. Ya, jadi pada saat itu kasir akan melakukan penghitungan menutup. Mereka berdua masuk, tersangka atas nama ST laki-laki dan FR perempuan dengan menggunakan senjata tajam mengancam kasir untuk menyerahkan uang, kunci motor dan handphone dari milik kasir sebagai korban. Bisa kita lakukan penangkapan setelah informasi-informasi kita kumpulkan. Kita lakukan penangkapan di daerah Kudu, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 23. Nah, jadi dalam kurun waktu 4 hari kita bisa melakukan penangkapan. Kapan itu? Kemarin malam. Kemarin mana? Ya, tanggal 23. Ancaman hukuman kita kenakan pasal selama, sejauh ini kita masih dugaan pasal yang kita persangkakan adalah pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan, yang mana ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.